Cawapres Pemilu 2024 Mahfud MD bilang ia tidak hadir ke acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU karena pemberitahuan undangan yang terlambat. Hal ini diungkap Mahfud melalui akun Instagramnya @mohmahfudmd siang tadi. Mahfud bilang ia menyesal tidak bisa hadir di acara yang digelar oleh KPU itu. Meski tak hadir, mantan Menko Polhukam ini mengucapkan selamat atas penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya saya ya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak, ada apa, saya bilang. Ya terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran.